Pesona Putri Tanjung di momen lamarannya dengan Gwinandra Jatikusumo, manis dibalut kebaya peach. Anak konglomerat Indonesia, Chairul Tanjung, Putri Tanjung akhirnya menggelar lamaran pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Putri Tanjung dilamar pengusaha muda Gwinandra Jatikusumo. Momen bahagia ini berlangsung di kediaman Chairul Tanjung. Seperti diketahui, Putri Tanjung dan sang kekasih, Gwinandra Jatikusumo sebelumnya telah menjalin hubungan selama beberapa tahun. Kini keduanya siap melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan dilaksanakannya prosesi lamarannya ini. Penampilan Putri Tanjung mencuri perhatian publik saat dilamar Gwinandra Jatikusumo. Didampingi kedua orang tuanya, Putri Tanjung tampil ayu dalam balutan kebaya modern warna peach. Hal ini diketahui lewat pantauan tribunstyle.com di Instagram @putri_tanjung. Putri Tanjung tampil cantik dan menawan dalam balutan kebaya peach yang mewah diketahui. Kebaya tersebut merupakan rancangan dari desainer kenamaan, Sabtojoyo Kartiko. Kebaya tersebut memiliki detail kancing depan dengan bentuk leher V tampil berbeda dengan public figure kebanyakan. Putri Tanjung justru memilih make up natural di hari lamarannya kemarin. Make up natural dari pulasan tangan Buba Alfian tersebut tampak memancarkan aura ayu dari pengusaha perempuan satu ini.